Ya, Memang Prof. ya, memang jawab pertanyaan begini kita harus menyampaikan walaupun agak pahit ya. Iya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bu 8843286 tadi. Ada tiga hal yang mungkin saya nanti disampaikan ke Mbak No. Di awal tadi kan ada membahas surga dan neraka, ini pertanyaan Pak, apa kawan kita dari Jakarta tadi. Mbak No sudah menjawab, menyerangkan tentang surga maknawi dan surga hakiki yang ada di dunia maknawi, yang di akhirat hakiki sudah dijelaskan itu. Nah itu barangkali dilengkapi Mbak No, karena kenapa ada surga dan neraka? Nah itu tentunya ada bagian dari reward ataupun punishment atau sanksi ataupun hadiah kepada orang-orang yang beriman, yang bisa menemukan keimanannya ketika hidup dunia, maka dia akan layak mendapatkan reward atau hadiah yang berupa surga tadi yang sampai ke Mbah No. Namun juga mendapatkan suatu punishment atau sanksi ketika dia tidak taat atau tidak menemukan keimanannya ketika dia hidup di dunia. Nah, akan tetapi Tuhan itu memiliki kemahaan. Itu yang selalu menjadi bagian entry point penting di dalam kajian jamaah kita. Selalu kembali kepada sifat kemahaan Tuhan. Salah satu yang berkaitan masuk ke dan neraka adalah kemahaan pengampun, maghfirah dari Tuhan. Kalau memang Tuhan itu maha pengampun, nah berarti neraka ini untuk yang seperti apa? Toh semuanya juga seberat apapun dengan kemahaan Tuhan yang pengampun tadi, pemaaf tadi, maha pemaaf tadi, tentunya semua hambanya karena dikasihi dengan kemahaan kasih dan sayangnya dan juga maha pengampunnya Tuhan, maka tidak ada yang masuk neraka seharusnya dengan terminologi yang tadi itu Mbah No, dengan sifat kemahaan. Nah, ini titik singgungnya nanti Mbah No bisa jelaskan, kan ini menjadi apa, akan lebih baik kalau dijelaskan lebih detail. Satu, yang kedua tentang tema yang diangkat ini adalah langit-langit atau dinding-dinding, hijab-hijab yang menutupi sifat ketuhanan yang ada dalam setiap makhluk, khususnya manusia. Pada awalnya, sesuai dengan yang penjelasan Mbah No pada minggu yang lalu, bahwa manusia sejati itu adalah beriman. Yaitu pada saat dalam posisi belum disatukan dengan jasad. Dalam artinya masih dalam posisi roh. Itu yang dibahas dalam minggu yang lalu. Artinya sejatinya adalah sudah beriman. Nah, kemudian ketika itu dimasukkan ke dalam jasad, disatukan menjadi jasad dan menjadi insan, yang nanti ada tujuh cahapan, kemarin sudah dibahas, mengenai tujuh lapisan itu, tujuh alam itu. Sehingga begitu lahir ke dunia, yang nyambung ke pembahasan Mbah No tadi, terhijab. Pertama terhijab oleh nafsu, yang kedua terhijab oleh yang nafsu ada empat yang Mbah pedarkan tadi itu. Kemudian yang kedua ada terhijab oleh alam pikir atau cipta atau budi, dan terakhir terhijab oleh jasad yang sangat tebal. Sehingga keimanan atau kadar keimanan dari ruh yang tadinya adalah suci, yang tadinya bisa sangat kenal dengan Tuhan karena sudah ditempel dengan nafsu, dengan budi cipta dan jasad tadi, sehingga menjadi tertutupi atau terhijab-hijab itu. Baru kemudian akan diproses menemukan keimanan kembali melalui rasul-rasul yang Mbah No sama Gus Dupi sampaikan kemarin, diingatkan melalui para rasul, termasuk dengan kitab-kitab yang ada sekarang ini. Nah, maksud saya, untuk bisa menghilangkan hijab-hijab itu, kan ada metode, ada cara, ya sudah disampaikan Gus Mbah No dan Gus Dupi, ada mekanisme yang sangat cepat, itu bisa masuk. Ada juga yang melalui lagu-lagu spiritual,
Nah, selain daripada tata cara yang dipakai oleh jamaah kita, Gus Tubi dan Bano dan juga jamaah yang lain, ilmunya dari Gus Tubi, ada enggak tata cara lain yang bisa digunakan untuk membongkar hijab-hijab itu sampai kepada keimanan? Atau harus memang harus ketemu sama Gus Tubi dengan menggunakan metode yang selama ini kita ketahui caranya? Itu yang kedua, Mano. Nah, yang ketiga, anu tadi mengenai wali tadi, Mano. Wali nikah tadi. Ada memang di dalam, tapi hukum fikih ini, ada mut'ah. Mut'ah itu kelonggaran bagi, kemudahan bagi seseorang yang memang mengalami kesulitan di dalam melampiaskan atau menghilangkan kebutuhan, ya katakanlah seksual lah ya, sehingga daripada melakukan perbuatan zina ada istilahnya itu mut'ah. Jadi tetap itu dilandasi kepada kerelaan dari masing-masing pihak, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, akan tetapi tidak perlu adanya saksi-saksi tadi, saksi-saksi yang harus pakai saksi nasab atau wali nasab, atau ya cukup berdua itu ada juga aliran seperti itu. Nah, pemahaman seperti itu maksud saya. Nah, ini ada pemahaman yang lain tadi yang dijelaskan oleh Mbah Noh, harus ada wali nasabnya. Lah kalau memang nggak ada wali nasabnya, ibarat kata itu kalau orang Palembang itu nyebutnya sudah di ujung tanduk, sudah nggak bisa berpikir lagi, sudah lepas, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dan itu kan agama kan memberikan kemudahan. Apa mau diimpet? Seperti ibarat kata itu orang mau berak, mau diimpet ya jadi penyakit, Mbah Noh. Nah itu kalau ibu-ibu nggak paham, kalau laki-laki paham itu. Itu nggak bisa, itu diimpet itu nggak iso. Nah, itu dari si kejadian jadi batu akik nanti itu di dalam itu. Iya, iya, tingkah mut'ah namanya ya. Ya, itu. Nah, Mbah Noh, coba Mbah Noh itu poin per poin itu, Mbah Noh. Monggo. Ngapun itu buat sedulur yang lain ya. Iya, iya. Saya jawab yang awal, masalah iman. Di Al-Quran ada ayat, wajahidu fi sabilillah. Berjuanglah dirimu semua di jalan Allah. Maksudnya berjuang di jalan Allah. Ya, sebetulnya sering saya utarakan. Jadi kita dikasih Allah hidup di dunia ini untuk jihad, berjuang. Kalau ingin mulia di dunia, harus berjuang meraih dunia. Kalau ingin mulia di akhirat, perjuangkan imanmu. Ya, perjuangkan imanmu. Dan enggak ada manusia itu sebenarnya. Hijab itu memang ada, tapi dikala setiap kita mengalami takdir itu sebenarnya muncul. Misalnya ya yang seperti saya utarakan, dikala misalnya profesor mau pergi, di situ pasti ada kemurnian. Ya Tuhan atau ya Allah beri saya keselamatan di situ. Di situ nggak bisa menempati istiqomahnya, langgengnya, karena apa? Masih tertutup oleh kebutuhan-kebutuhan yang di atas tadi. Dan disitulah dibuka hati untuk istiqomah dalam selalu zikir atau menghadap Allahnya. Dan yang saya tahu, saya pun dari spiritual dulunya, Pak Profesor ya, belum pernah ada yang oleh Allah dikasih membuka sampai ke yakin, mentok ke hati. Hanya ke hati, tidak menembus hati. Di situ mentoknya pada rasa, mencari rasa. Sedangkan hati ke atas itu masih mudah diselubungi oleh iblis. Rasa akhirnya naik lagi ke otak. Makanya kadangkala masih bergantung pada manusia. Wah, guru saya mati ini gimana ini? Allahnya mana? Katanya niat ke Allah, enggak ke manusia.
Dan yang saya tahu, Prof ya, kalau bimbingannya itu mentoknya ke hati, di situ munculnya keajaiban aja, karomah, kesaktian, keanehan. Dan yang saya alami dikala saya mendatangi pembimbing yang seperti itu, yang diceritakan hanya keanehan-keanehan pribadi. Saya pernah ke sana 1 bulan, saya enggak pernah tidur 2 tahun. Nah, hanya enggak ada sama sekali, enggak menyentuh ke keimanan. Hanya keajaiban. Itu bedanya. Yang saya tahu, belum pernah saya bertemu dengan yang membuka hati. Ya. Kalau nasihat hati banyak, kalau menasehati banyak, tapi kalau membuka belum pernah saya jumpa. Dan di dalam membuka hati bertanggung jawab demi Allah, bertanggung jawab dengan bimbingannya, bertanggung jawab keselamatan dunia akhiratnya. Itu yang saya tahu hanya Gus Tubi yang berani seperti itu, dan dalam bimbingannya sangat jelas untuk menuju Allah tanpa ada kesulitan. Untuk jawaban yang pertama bisa diterima, Prof? Oke, lanjut. Dan untuk kalau nggak ada wali, memang ada istilah wali hakim. Wali hakim ya. Jadi saksinya Allah. Kembali ke surat An-Nisa, di situ pernikahan ridho biridhan. Ridho biridhan. Kalau memang si laki ada niat di waktu nikah ini hanya untuk kebutuhan aja, nggak ada niat bertanggung jawab ke keimanan, dan yang menikahkan pun di situ kalau memang berani menikahkan tanpa wali, tanpa saksi, berani enggak menjamin keselamatan yang dinikahkan? Tanya, ini Anda menikahkan saya, demi Allah, berani menjamin saya ini enggak hukumnya zina? Berani saya enggak akan disiksa? Tanya, kalau enggak tahu jawab, berarti ya hanya cari aman aja, enggak ada urusan iman. Hidup ini untuk urusan niat iman. Ya lebih baik beli aja di pasar. Beli aja. Kalau dalam hakikinya, yang dinamakan zina itu yang enggak dimaafkan oleh Allah itu zina iman. Hati, ada yang hidup ini ada yang dibanggakan selain Allah, itu zina yang tak termaafkan. Kalau zina badan masih bisa dimaafkan. Beli ridho biridhan, memang daripada makan milik teman atau tetangga atau ngawur, ya cari tempat yang aman dong. Yang enggak boleh itu bilang-bilang ke teman-teman, itu kejujuran. Ya Allah, saya enggak kuat menahan nafsu ini, ya Allah. Jadi di situ urusannya laul hukmu, hukum hanya Allah dan kita yang tahu. Ini loh ya Allah, memang nafsu saya sudah ingin tersalurkan, enggak kuat ya Allah ngempet. Nah, di dalam masuk daerah-daerah seperti misal lokalisasi, yang enggak boleh itu bilang-bilang ke teman. Ya. Itu untuk pribadi Anda dengan Allah. Bisa diterima, Prof? Beli aja daripada nikah, menyakiti wanita yang dinikah. Yang dijual ada kok. Iya, termasuk menyakiti keluarganya, kan enggak ngerti kalau nikah mut'ah, Mbak. Iya. Kalau hamil, siapa yang tanggung jawab? Kalau kan tempat penyaluran kan banyak. Ya, beli aja. Tapi ya, yang enggak kan boleh itu diumumkan. Ya, diumumkan ke teman-teman gimana? Saya. Oh, itu ya, ya gimana, Prof? Jadi ini kan ada pandangan juga itu ya tidak berarti lepas dari syariat. Tapi hanya syariatnya itu tidak pada syariat yang disampaikan oleh apa dalam ilmu fikih ya, ilmu fikih jelas. Iya. Ini pakai syariatnya kenapanya syariatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu menikahi Siti Hawa enggak pernah pakai wali. Iya. Jadi, terus Nabi Adam sama Hawa
Memang Nabi Adam sama Hawa manusia pertama. Memang ya, sekarang kan seperti itu. Nabi Adam. Iya, itu kan masa, Prof. Masa sekarang masanya masa Muhammad, banyak manusia. Ya nggak iya, bisa ya. Dong dikembalikan ke masa Nabi Adam. Dengan kata-kata beli itu tadi, akhirnya tempat lokalisasi itu ya sesaat ya ada ya. Ya. Siapa ya begini Bu Gusnul ya. Siapa sih yang ingin jadi WTS? Itu hanya Allah mentakdir mereka jadi WTS, enggak ada pilihan lain. Siapa sih yang mau? WTS itu lo berhak selamat kalau memang jujur ya Allah ini lo pilihan. Kau yang memiliki hidup saya seperti ini ya Allah. Ikhlas ya Allah. Kalau memang ada pilihan lain, tunjukkan pilihan yang lain. Jadi apa? Adanya lokalisasi itu hanya rona-rona dunia aja, warna-warna kehidupan. Kita enggak berhak mencacat WTS enggak selamat. Tadi saya utarakan kan yang dinamakan WTS pelacur itu seorang wanita yang sudah punya suami tapi enggak ikhlas sama suaminya itu baru. Itu yang kalau Rasulullah mengecap sebagai pelacur. Ada hadisnya yang berhubungan dengan itu. Kalau memang WTS itu memang jalan Allah menghidupi mereka dari situ, yang mencacat wajib tanggung jawab. Ya suruh aja suami Anda menikahi mereka. Jangan hanya mencacat, tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab, ya biarkan mereka menjadi WTS. Itu hanya apa aja rona-rona kehidupan aja bisa diterima. Bano, ada orang yang ya. Bano, ya. Yang dimaksud kawin mut'ah itu apa, Bano? Kawin mut'ah ya sejenis kawin kontrak. Jadi kalau kawin mut'ah ya yang saya tahu, ya mohon maaf Pak Nu ya, masih belajar, masih baru belajar. Artinya kawin berjangka. Berjangka ya. Berjangka, misalkan 1 bulan. Nanti pas hamil misalkan, ya pulang 1 bulan. Nanti anaknya secara sisi sosial bagaimana Pak Nu? Ya itu tadi saya kembalikan pernikahan itu kesepakatan. Pasti seorang wanita yang sudah berani mengambil resiko seperti itu ya pasti ada resiko hamil. Ya sudah diputuskan, sudah kesepakatan. Kalau punya anak ya tanggung sendiri resikonya. Kan pernikahan itu kesepakatan, sudah sepakat kontraknya di situ. Saya nikah 1 bulan. Jadi nggak jadi saya nggak tahu. Nah, ternyata jadi ya itu resiko wanitanya. Ya, resiko wanitanya sendiri sudah resiko hubungan badan ya hamil. Ya kalau memang ingin nggak hamil ya profesional lah, entah itu dengan KB dulu atau apa kan gitu. Kalau Allah mengatakan hamil ya itu resiko, kan sudah kesepakatan. Kamu saya kontrak 1 bulan, saya nikah. Dan disepakati keluarga. Risiko tidak mau penumpang, Pak Noya. Ya dendam itu terserah kan. Kalau prinsip saya ya nggak ikhlas ya nggak kebagian gitu, nggak maksudnya nggak kebagian keselamatan, salah sendiri nggak ikhlas. Kita kembalikan ke surat An-Nisa, ridho biridan saling ikhlas. Saya ikhlas ya Allah dinikah hanya 1 bulan. Ikhlas loh. Kalau nanti ingkar ya itu urusan pemainnya menjadi orang yang ingkar. Ini Pano. Halo Pano. Iya. Memang dulu pernah Nabi itu membolehkan kawin mut'ah itu. Tapi ketika sahabat itu keperangan mungkin lama enggak pulang, Nabi itu pernah membolehkan itu pada qaul qadim.
baru muncul lagi setelah itu aman, muncul qaul jadid namanya. Jadi Rasulullah melarang ketika itu. Bagaimana dengan qaul qadim dan qaul jadid Rasulullah ketika itu, Bang? Qaul qadim kan posisi memang apa terpaksa. Qaul jadid itu pembaharuan. Jadid kan artinya baru, diperbarui lagi. Dan di situ hanya sejarah, sejarah loh ya. Bisa saja sejarah itu ditambah-tambah. Bisa saja sejarah itu ditambah-tambah. Ya mohon maaf, kalau keluar dari real Al-Quran, kalau yang ada di Al-Quran itu hukum-hukum dari pernikahan hubungan laki dan perempuan itu atas ridha birida, itu di situ ada tebusannya, itu aja. Jadi masalah jadid, qadim itu terserah pelakunya aja, ikhlas apa enggak. Ada lagi Mbak nikah, Mbak? Masalahnya nikah semua nih, Bu. Iya, ada lagi. Ada enggih non sewu. Nikah dipaksa orang tuanya terus tanpa di depan si pihak perempuan. Nah, otomatis kan menjalani itu dengan terpaksa. Dengan istilahnya tidak kurang ikhlas atau tidak ikhlas dijalani karena takut dengan orang tuanya. Kan otomatis itu termasuk zina ya. Di sisi lain takut orang tua, di sisi lain tidak bisa menerima dalam hati gitu. Gimana itu, Mbah? Ya dijalani aja dulu. Siapa tahu nanti Allah membuka hati timbul rasa cinta. Awalnya dipaksa, belum bisa langsung divonis zina. Kalau sudah berjalan lama, kok tetap nggak ada kelegaan, ya nggak harus langsung berpisah. Cari solusi yang terbaik. Makanya jangan pernah hidup sendiri. Tanya, konsultasi dengan orang yang bertanggung jawab. Mungkin di situ bisa dibimbing hatinya untuk saling ridha biri dan saling ikhlas. Jadi nggak bisa langsung divonis zina, itu nggak bisa. Ya. Jadi itu hanya apa? Ketentuan apa vonis Rasulullah kalau enggak ridho itu namanya pelacur, itu untuk biar seorang istri itu bisa ridho ke suaminya. Jadi ke arahnya iman, kalau saya enggak ridho, ya Allah, jadi di situ dibimbing ke ikhlasan, ya Allah, kau yang memberi saya seorang suami seperti ini, ya Allah, ikhlas. Jadi di situ dibimbing ke keimanan. Enggak ada orang menikah langsung ke iman, itu enggak ada, Bu, ya. Kecuali kalau sudah misalnya gadis dan jejaka sudah masuk ke jamaah Gustubi, sebelum dinikahkan sudah ditanya hatinya ikhlas enggak, itu baru dari awal menikah sudah iman. Kalau pernikahan kita, pernikahan saya ya ada keterpaksaan. Kan ini hanya untuk pembaruan, Bu. Munculnya ulil amri minkum. Ya. Jadi enggak bisa langsung divonis, oh kamu enggak rito zina, ya enggak bisa toh, Bu. Jalani dulu masa itu ya. Haknya Allah memunculkan tiba-tiba rasa cinta, ikhlas, bersyukur dikasih istri ini. Kan gitu. Itu Allah yang proses. Jadi kita awal itu enggak bisa memvonis seperti itu. Ya banyak yang pernikahan awalnya enggak ridho, enggak dipaksa orang tua, tapi akhirnya bahagia dan bersyukur. Ya, banyak ya. Ya, kata orang Jawa, kata orang Jalan Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Termasuk saya, Bano, pengalaman saya, Bano. Untuk yang lain, bisa tanya yang lain? Ini, Bano, yang Ainul Yakin tadi kurang paham. Ya. Prakteknya Ainul Yakin itu ya. Ainul Yakin itu kalau ke hakikinya itu hati memandang yakin ke Allah. Jadi
dimulai keikhlasan dari memandang pandang Allah, jangan pandang selain Allah. Itu mulai ainul yakin. Keikhlasan mulai tersentuh keikhlasan ke Allah. Jadi mulai menjalan ibarat Al-Quran, bismillahnya sudah berjalan dengan menyebut asma Allah. Jadi dikala dikasih takdir apapun, sebut asma Allah, ya Allah, kau yang memberi takdir ini. Ini loh Ar-Rahman Rahim, kasih sayang. Sudah mulai berjalan. Nah, di situ butuh pembimbing untuk menuju ilmu yakin. Mulai di kalau sudah itu berjalan, ini hakikinya ya, baru ada ilmu-ilmu. Alam al-insana malam ya'lam. Di situ Allah memberi suatu ilmu pengetahuan yang sangat rahasia sekali di hati, dan itu datangnya asli dari Allah. Kalau kata orang, apa ya, ilham. Dan itu kalau ada pembimbing, makanya waktasun bisa beli jami'a, jangan wala tafarruqu, jangan menyendiri. Kita harus punya sopir, punya pembimbing. Makanya dalam trik kemarin saya utarakan, kunci selamat ada tiga itu. Harus punya sopir yang bisa dipercaya. Dan saya sebagai jamaah Gus Tubi, saya sangat percaya karena saya sudah mengalami semua itu. Bahkan soal pernikahan, saya sama istri saya ketemu ya waktu nikah, nggak pernah jumpa. Tresno jalaran saka kulino terjadi sama Bu Kusnul. Ainul yakin ada kalanya, terbuka mata batin, Pak. Jadi bisa melihat gaib-gaib. Itu prosesnya membuka hati, fase ainul yakin itu bisa melihat gaib. Bisa melihat ya selain manusia. Gaib ya Allah kasih bisa lihat gaib, itu ainul yakin. Dari jamaah Gus Tubi ada yang bisa melihat di situ, ada yang enggak. Itu jatah dari Allah, jatah. Enggak bisa dipaksa. Istilah indigo. Oh enggak, indigo itu pembawaan dari kecil, itu ada kalanya berbahaya. Kalau proses dibuka hati itu enggak indigo, memang jatah. Memang jatah, awalnya enggak bisa melihat, jadi lihat. Jatah dari Allah. Yang ada di jamaah Gus Tubi yang menempati ainul yakin itu untuk yang ahli kesehatan bisa meronsen langsung ke dalam tubuh, letak sakitnya di mana. Dan bisa mengobati dari mata batin itu masuk ke tubuh. Maksudnya pandangannya bisa masuk ke tubuh dan bisa mengambil penyakit-penyakit itu. Ya, tapi itu era 2 tahun lebih yang lalu. Saat ini lebih profesional lagi dalam pengobatan, pengobatannya Gus Tubi. Jadi masa ya, masa. Masa berjalan lebih ke dalam lagi gitu. Saya pun masih dididik oleh Gus Tubi terus. Jadi penampilan saya YouTube yang pertama sampai sekarang itu lebih masuk ke dalam lagi gitu. Jadi semua itu masa perjalanan. Intinya ya memang sudah menempati yakin tapi belum mengakar. Allah mentakdir saya punya saudara banyak, dari saudara semua ini semakin mengakar. Oh, kebesaran Allah, saya dikasih saudara lebih banyak lagi. Ternyata orang-orang yang ingin iman, ingin selamat, ternyata sangat banyak sekali saya ditambah, mengakar, lebih mengakar. Ya Allah memproses akar saya, ya perjalanan saya ketemu dengan saudara-saudara ini. Makanya saya bersyukur, demi Allah saya bersyukur, saya dikasih saudara oleh Allah, saudara dunia akhirat. Amin. Demi Allah saya enggak pamrih apapun dari saudara semua. Ya. Saya mengajak menuju Allah untuk selamat dunia dan akhirat, itu aja. Demi Allah, enggak ada pamrih sama sekali. Saya cinta, amin, saudaraku semua. Demi Allah, saya cinta sekali. Ikhlas. Ikhlas dengan
pemberian Allah apapun, karakter Anda apapun, agama Anda, saya demi Allah. Bisa diterima saudaraku semua. Assalamualaikum. Kalau memang ya, kalau memang ada kurang puasnya dalam jawaban-jawaban saya itu, ya memang Allah kasih kemampuan seperti itu. Tapi kalau saya boleh mohon, jangan tempati otak kita. Oh, enggak puas ini, langsung keluar. Di persaudaraan, dipertahankan persaudaraannya, bukan jawabannya. Ya, saya mohon, ya, jangan jawabannya. Ya, hubungan iman lebih dipertahankan. Jangan hubungan ilmu. Hubungan ilmu akan hancur. Ya, hubungan ilmu akan hancur. Saya manusia, enggak bisa. Yang sempurna itu Allah. Ya tentu dalam jawaban pasti ada kekurangan. Pasti itu. Saya juga masih berjalan, masih dibimbing. Siap. Jadi forum ini untuk apa ya? Silaturahim aja. Kalau memang jawaban itu memuaskan, itu memang Allah yang kasih puas. Kalau kurang memuaskan, memang itu kekurangan saya.